Salam sejahtera dan selamat berjumpa. Dan kepada semua yang akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Sebelum ada beberapa hari lagi. Baik. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang tinggal di Kluang, Johor. Dan tengok di sini, WhatsApp saya 019-7878-299. Sila WhatsApp kepada saya sekarang jikalau kamu masih ingin membeli buku saya, sebab buku sudah di pihak pencetak. Dan saya sedang tunggu mereka membuat proses mencetak buku saya. Tetapi saya ada memesan lebih daripada yang diperlukan. Jadi sekarang jikalau kamu ingin membeli, masih sempat dan masih boleh. Sebab ada ekstra, ada lebih. Sebab saya kadang-kadang fikir, kadang-kadang ada orang yang minit terakhir dia ingin juga. Pada permulaan mungkin dia rasa tidak payah atau tidak mau. Tetapi minit terakhir mungkin dia tukar pendapat, dia ingin. Dan kedua, setiap hari saya boleh melihat di YouTube channel saya, subscribers meningkat. Setiap hari ada pertambahan. Dan setiap hari juga ada pertambahan viewer, penonton. Jadi saya fikir, bagaimana kalau hari ini sahaja, hari ini baru dia menjadi subscriber atau hari ini baru dia jadi viewer. Jadi kalau dia mau buku, macam mana? Kalau saya mencetak mengikut berapa orang yang menepa. Sebab itu saya ada menepa lebih. Jadi jikalau kamu ingin, sila WhatsApp kepada saya sekarang berapa naskah kamu ingin. Dan jangan bertanya saya di YouTube channel di bahagian komen. Itu untuk komen dan pertanyaan. WhatsApp untuk menempat. Jadi kita boleh lebih fokus kepada suatu bahagian. Artinya WhatsApp untuk menempat, komen untuk komen. Begitu saya tidak kadang-kadang saya berasa macam bagaimana saya kata ya, macam semua campur-campur begitu. Jadi saya pun tidak tahu. Ada orang yang bertanya saya banyak dalam WhatsApp. Panjang dia tanya hal dia sendiri, butir banyak hal dia tanya saya. Kemudian dalam komen ada orang yang menepa buku. Jadi saya berasa, ayah susah untuk saya. Macam mana ya? Saya mesti cari satu-satu siapa menepa buku. Kemudian di WhatsApp ada orang tanya banyak tentang dirinya, tentang masalah dia, tanya nasihat dan sebagainya. Jadi saya harap kita sama-sama pisahkan ya, pisahkan. Untuk WhatsApp untuk menempa buku, komen untuk komen. Okay, baik. Ada juga subscriber yang bertanya saya, Dr. Lee, bolehkah Dr. Lee perkenalkan buku untuk saya? Apa buku yang sesuai untuk saya? Sebenarnya saya tidak dapat menjawab soalan ini. Mengapa? Sebab kamu bukan pelajar saya. Ya, kamu pelajar saya di dalam YouTube. Tetapi sejarah fisikal, kamu bukan pelajar saya. Jadi saya tidak mengenal kamu begitu mendalam sehingga dapat mengukur tahap kamu. Saya tidak dapat membuat demikian. Jadi saya tidak dapat memberi nasihat ataupun perkenalkan buku kepada kamu. Yang saya cadangkan, saya boleh mencadangkan, kamu pergilah ke kedai buku, ambil buku Inggeris, jangan peduli dia tahap apa, dan kamu tengok di dalam. Di dalam satu muka surat atau di dalam satu baris,
Jikalau kamu memahami 6 hingga 7 perkataan, kamu tahu artinya. Ada 3 yang tidak kenal. Maksud saya, kamu tahu 70% atau 60%, ada 40% tidak tahu, atau 30% tidak tahu. Belilah buku itu. Nah, setiap muka surat baca, ataupun kalau ada soalan buat, sebab pasti ada jawaban, dibekalkan. Nah, begitu kamu habiskan buku itu kamu sudah menguasai 100%. Lepas itu, balik ke kedai buku. Cari satu yang tahap tinggi sedikit. Katakan kamu beli buku, katakan tingkatan 1, untuk tingkatan 1, untuk tahap itu. Dan kamu tengok buku itu, kamu rasa, saya tahu 70%. Belilah buku itu. Habiskan apa yang dicetak dalam buku itu. Dan setelah habis, maka kamu sudah menguasai tingkatan 1 100%. Balik ke kedai buku, beli tahap yang 2, tingkatan 2. Begitu kamu naik. Saya fikir ini satu cadangan yang mungkin kamu boleh fikir, timbangkan apa yang saya cakap lah. Sama ada kamu fikir cara ini oke atau tidak. Kalau oke, cubalah ya. Saya tidak dapat memberi nasihat dan saya tidak boleh memilih buku bagi pihak kamu, sebab saya tidak tahu tahap kamu yang sebenarnya. Ya, baik. Bab ke 150, lesson 150. Perkataan satu sahaja, begitu banyak saya tulis. Okay, baik. Informations. Memang ini ditanya oleh subscriber number 1. Tetapi perkataan ini saya pernah mendengar kaki tangan pejabat, orang awam, suri rumah, ibu bapa, pelajar, memanglah pelajar selalu buat kesalahan. Jadi saya pernah juga dengar orang dewasa, informations, banyak kali dia cakap, bukan satu kali, informations begitu, banyak kali dia cakap. Jadi saya ingin memberitahu kamu semua, jangan sekalipun cakap informations, sebab information tidak tambah S. Dari segi grammar, information itu tak boleh kira. Kita tambah S kepada orang, binatang, benda ataupun tempat, sebab kita boleh kira berapa orang, 2 girls, berapa binatang, 2 cows, ada S di cows, binatang, 2 pencils, benda, 2 schools, tempat. Itu boleh kira. Kalau boleh kira, kita boleh tambah S. Informasi, information, tak boleh kira. Jadi kita tidak boleh tambah S. Okay? Baik. Information dipanggil abstract noun. Nama terbitan. Okay? Dalam bahasa Melayu. English abstract noun. Abstract noun adalah sesuatu yang kita tidak boleh melihat dengan mata. Mungkin kita boleh berasa, tetapi kita tidak boleh mengira atau kita tidak boleh nampak dengan mata. Okay? Information datang dari perkataan inform, dan inform dipanggil verb, kata kerja, perbuatan. Okay? Information dalam grammar kategorinya uncountable noun. Uncountable noun maksudnya tidak boleh kira. Dia jatuh ke kategori tak boleh kira. Kalau tak boleh kira, jangan tambah S. Contoh air, kari, nasi, tak boleh kira. Mana kita boleh kira 1 nasi, 2 nasi, 3 nasi, tidak boleh kira. Dia makanan, tak boleh kira. Tetapi
satu piring nasi, dua piring nasi itu oke. One plate of rice, two plates of rice. Maka kita tanpa es ke piring, plates, kita masih tidak tanpa es ke nasi. Oke? So, countable nouns contoh. Ingat ya, uncountable noun, information tidak boleh tambah es sebab itu information itu salah. Jangan sekalipun cakap information ya. Countable nouns boleh kira. Contoh, satu boat, a boat. Contoh, an orange, A-E-I-O-U. Gunakan an untuk satu. Kalau satu, boat tak boleh tambah S, orange tak boleh tambah S. Kalau lebih daripada satu, contoh, two boats, dua boat, ya, tambah S kepada boat. Kepada boat. Jadi, boat menjadi boats. Empat biji orange, four oranges, tambah S kepada orange, sebab orange boleh kira. Countable nouns, contoh di sini, many cows. Boleh kira kalau banyak tambah S. Some cows, beberapa ekor. A lot of cows, banyak ekor. Semua tambah S, sebab boleh kira dan lebih daripada satu. Kalau satu saja jangan tambah S. Uncountable nouns. Much water, banyak air. Mana kita boleh cakap waters? Tak boleh. Kalau kamu minum banyak air, kita kira two glasses of water, two bottles of water. Dua botol. Tambah S ke botol, jangan tambah S ke air. So, two bottles of water, 10 bottles of water. Water masih tidak tambah es. Mengapa? Sebab dia tidak boleh kira. Begitu juga information tak boleh kira. Sebab itu kamu tidak boleh cakap information. Saya tidak mau dengar sound untuk information. Okay? Banyak air, much water. Much water salah. Some water, some boleh kira, tak boleh kira, boleh guna. A lot of water. A lot of boleh kira, tak boleh kira pun boleh guna. Sebab itu saya cadangkan kepada para pelajar atau sesiapa yang tidak begitu pasti. Sama ada menggunakan a few, a little, many or much. Saya cadangkan kamu gunakan some. Some boleh kira, tak boleh kira pun betul. A lot of saya cadangkan. A lot of boleh kira, tak boleh kira pun boleh gunakan. Untuk apa-apa situasi. A lot of banyak, some sedikit. Sehingga kamu sudah menguasai bahasa ini. Maka gunakanlah many, a few, much dan sebagainya. Baik. Information uncountable. Tak boleh kira, jadi tidak boleh tambah S. Saya buat kesimpulan. Information betul, information salah. Jangan sekalipun tambah S ke information. Many information salah. Sebab many boleh kira, information tak boleh kira. Jadi salah. Tapi much information betul. Sebab much tak boleh kira, information tak boleh kira. Maka kamu gunakan much information itu memang betul. A lot of information boleh sebab a lot of boleh, tak boleh kira pun boleh digunakan. Some information boleh sebab some boleh kira tambah S, some tak boleh kira pun boleh gunakan tapi jangan tambah S. And information salah. Jangan kamu fikir A, E, I, O, U tulis N sebab N artinya satu. Kita tak boleh cakap satu informasi, dua informasi, tiga informasi, tidak. Oke? Okay? Jadi ini adalah ayat yang saya membina untuk kamu. Contoh, can you give me information about this course, about your program, about the activities, apa-apa saja. Atau kamu boleh cakap, can you give me some information. Maksud saya, information tak boleh kira. Extract noun. Kalau dia tak boleh kira extract noun, di depan tidak ada some, tidak ada a lot of, boleh. Jadi, give me information betul.
Tapi kamu juga boleh jaga, give me some information. Betul juga. Oke, pokoknya information tak boleh kurang. Jadi jangan kamu tulis many dan information jangan tambah S. Kamu boleh gunakan some information atau information saja, itu tidak apa, itu oke. Atau kamu boleh cakap I want information about apa-apa. Atau kamu boleh cakap I want some information about apa-apa. Maksud saya, information ada some, tiada some. Ada a lot of, tiada a lot of. Tidak apa. Oke? Dan sini ada sedikit lagi. I want to information. Pernah saya dengar. Terus tanya saya. I want to information, dia tanya saya. I want to information, tapi memang saya tidak cakap apa-apa, saya pun cakap, oh, sebab saya faham apa dia mau. Dan saya rasa kurang sopan kalau saya betulkan dia, betulkan tidak? Ya? Kalau dia, kalau seseorang yang kita tidak kenali, dia tidak, tiba-tiba dia datang dan cakap dengan saya, excuse me, I want to information. Masa kan saya betulkan dia? Walaupun saya tahu dia salah. Dia bukan pelajar saya, dia itu orang yang saya tidak kenali. Dia mau informasi. Dia cakap, excuse me, I want two information. Jadi saya pikir, kenapa dia cakap two? Tapi saya tidak boleh betulkan, dia kurang sopan. Bukan saya tidak mau. Oke? Baik. So, jangan cakap I want two information. Tapi, kamu boleh cakap I want to ask for information. Itu boleh. Mengapa? Sebab selepas kamu gunakan to, dia mesti diikuti dengan action, perbuatan. Kita panggil verb, kata kerja dalam bahasa Melayu. Jadi, kamu tak boleh cakap I want to information, sebab information bukan action, bukan kata kerja, bukan perbuatan. Kalau kamu mau gunakan to, kamu mesti gunakan ask, bertanya, atau give, memberi. Oke? So, selepas itu, mesti ada action to ask for some information, betul. Atau, may I have some information about your course? Boleh. Itu tidak ada to. But, kalau kamu ada to, contoh, I want to get some information. Itu okay. I want to give some information. Okay. Atau, I want some information pun okay juga. Ini penting sebab saya selalu fikir, kita menggunakan information, perkataan ini, kita selalu akan bertanya-tanya orang. Atau kita selalu akan meminta informasi. Sebab itu saya, hari ini saya mesti aja. Supaya waktu kamu pergi ke mana-mana, university kah, pejabat orang lain kah, kamu ingin meminta sedikit maklumat atau informasi, maka kamu tahu bagaimana menggunakannya. Jangan sekali cakap informations. Jangan. Terus cakap information. Jadi yang saya beri ayat contoh, kamu berlatihlah di rumah. Maka kamu pergi ke pejabat atau mana-mana, kamu terus gunakan English. Sini ada banyak, pilihlah satu. Yang mana kamu suka gunakan, gunakan saja. Itu satu kaedah, satu cara kamu belajar speaking juga. Saya tidak dapat mengajar semua. Oke? Yang saya boleh, saya buatlah. Kalau saya tak boleh, memang saya tak boleh. Jadi ini boleh digunakan dalam speaking. Oke? Apabila kamu ingin sedikit maklumat, caranya banyak. Pilihlah satu. Tapi yang betul. Jangan pilih yang salah. Pilih yang betul. Yang saya pangkat, jangan kamu hafal. Jadi hafallah ayat itu. Pendek saja. Ya? So, setakat ini sahaja. Untuk hari ini, jangan lupa, information tak boleh ada S. Jangan kamu sekalipun cakap information, jangan sekalipun. Many information pun salah. Okay? Jadi setakat ini sahaja video saya. Sehingga kita berjumpa lagi, sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya. Jikalau kamu ingin membeli buku, masih sempat. Oke, sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat dan selamat tinggal.